continued threats in the region, I've ordered the deployment. Selamat datang di channel Paman Kepo. Tembak pesawat tempur ke Saudi. Amerika Serikat mustahil perang darat dengan Iran. Komandan utama Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Jenderal Frank McKenzie, bertemu dengan pasukan Washington di pangkalan udara Ben Sultan di Arab Saudi. Dia hadir di pangkalan ketika militer menambah pasokan jet tempur F-15A, baterai sistem rudal Patriot, dan sistem peralatan lainnya. Amerika Serikat di pangkalan itu bertambah sekitar 2.500 personel. Sejak musim panas lalu, ketika Amerika Serikat mengumumkan telah mulai mengerahkan pasukan ke tempat yang dahulunya merupakan pusat militer utama Amerika Serikat. Kembalinya pasukan Amerika Serikat ke pangkalan udara Ben Sultan adalah salah satu tanda yang lebih dramatis dan keputusan Amerika Serikat untuk meningkatkan pasukan di Timur Tengah. Pangkalan tersebut adalah representasi nyata dari perjuangan untuk menyeimbangkan ancaman yang meningkat di Timur Tengah terhadap desakan Pentagon bahwa militer Amerika Serikat lebih banyak mengalihkan fokusnya ke Asia dan risiko dari China dan Rusia. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran telah berkolak selama berbulan-bulan, tetapi melonjak setelah Amerika Serikat melakukan serangan pesawat tak berawak di Irak yang menewaskan Qasem Soleimani, jenderal top Iran.